Yakult memiliki sejarah awal yang berasal dari Jepang yang memiliki nama asli Jahurto yang artinya yogurt. Di dalam proses pembuatan minuman ini telah menggunakan bakteri Lactobacillus casei yang telah menjadi pendukung dari proses fermentasi antara gila dan susu skim yang telah menjadi bahan utama untuk pembuatannya. Minuman ini sangatlah populer karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Usus merupakan salah satu organ yang telah memiliki dualisme bakteri. Bakteri yang ada pada usus merupakan bakteri jahat dan juga baik. Berbicara tentang bakteri jahat merupakan sebuah bakteri yang berasal dari makanan yang telah dikonsumsi yang bisa menyebabkan sakit perut, radang usus, dan gangguan pencernaan. Tetapi untuk mencegah bakteri jahat yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh, diperlukan untuk menambah bakteri baik di dalam usus yang bisa mencegah radang usus dan juga gangguan pencernaan. Apabila tubuh kita memiliki bakteri baik yang masuk, maka hal ini akan membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi baik dan tinggi. Dengan meningkatnya hal ini bisa membuat tubuh menjadi lebih kebal terhadap berbagai macam penyakit yang nantinya akan menyerang tubuh kita. Khasiat Yakult yang merupakan susu fermentasi memiliki khasiat yang hampir sama dengan yogurt, yaitu bisa membantu proses pencernaan tubuh. Jadi, jika Anda ingin memperlancar sistem pencernaan Anda, bisa untuk meminum minuman ini secara rutin setiap harinya. Hal yang biasanya terjadi pada seseorang yang setelah makan seperti makanan berlemak panas dan juga makan dengan jumlah yang besar biasanya mereka akan mengalami kembung dan juga mual-mual. Untuk mengatasi hal ini, minum Yakult setelah makan akan membantu Anda dalam menetralisir kondisi dari lambung, tentu hal ini akan mencegah terjadinya mual dan juga perut kembung. Bakteri jahat yang telah ada pada usus akan memberikan efek yang sangatlah buruk untuk kesehatan usus dan juga pencernaan. Selain itu, jika memiliki kandungan racun yang ada pada usus tersebut akan berdampak buruk dan juga berbahaya untuk kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mengonsumsi Yakult dengan teratur agar racun yang ada di dalam usus bisa berkurang dan membantu Anda dalam mencegah gangguan dan infeksi. Kandungan serat yang ada di dalam Yakult ini sangatlah tinggi sekali. Tentu, dengan tingginya kandungan serat ini bisa berfungsi untuk mengikat lemak yang telah masuk ke dalam tubuh dan juga akan mencegah terjadinya hal yang buruk seperti penumpukan lemak yang biasanya akan memunculkan beberapa macam penyakit. Jika Anda memiliki penyakit mah dan juga penyakit tersebut sering kambuh, selain menggunakan obat, minuman ini juga bisa membantu Anda dalam meredakan gejala tersebut. Hal ini terjadi karena kandungan bakteri baik yang ada pada Yakult bisa membuat kondisi dari mah menjadi reda dan juga tidak berkepanjangan. Sebuah penelitian terbaru telah membuktikan bahwa bakteri prebiotik yang telah ada pada minuman ini bisa mencegah munculnya penyakit eksim. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang akan menyerang kulit seperti kutu air halnya. Jumlah bakteri yang telah ada di usus bisa menjadi tidak seimbang akibat dari gaya hidup, terutama pada saat mengonsumsi makan sehari-hari. Tetapi dengan Anda mengonsumsi Yakult secara rutin, maka minuman ini akan membantu Anda dalam menyeimbangkan bakteri di usus dan akan mencegah terjadi masalah pada usus.